Untuk korang yang nak pakai SIM card tapi data nak banyak-banyak, lepas tu duduk dekat kawasan Celcom, ni antara internet yang paling berbaloi daripada TuneTalk Epic 50. Kalau ikut ranking lah sekarang, SIM card yang menggunakan line Celcom yang paling best 6 Mbps data paling besar adalah Yudu dengan TuneTalk Epic 50. Jadi dah zaman macam ni takkan ada lagi yang masih komplain data tak cukup. 6 Mbps tu memang cukup tu kalau korang nak buat tengok social media, nak tengok video, tak ada masalah lah, memang cun gila. Terus PM saya atas urusan jual beli dekat ruangan description. Saya nak kongsi sikit tentang internet 5G yang berlaku, yang ada dekat Malaysia sekarang ni. Sebelum tu, kalau ada yang berminat untuk dapatkan gear-gear yang saya gunakan dalam video ni, monitor, keyboard, mouse ke monitor speaker ni, speaker baik babe, mic ni, sedap tak sedap dengan mic ni? Okay, korang boleh dapatkan dekat ruangan description kat bawah. Saya dah sediakan link-link pembelian. Kalau anda rasa nak support channel ni, boleh beli dekat situ. Hari ni saya nak kongsi tentang plan 5G. Tapi bukanlah specific plan eh. Ada beberapa plan internet yang menawarkan 6 Mbps lah, 12 Mbps, 10 Mbps. Lepas tu ada yang 100 Mbps. Tapi dekat rangkaian 5G. Dekat sini, ramai pengguna yang akan perbenda lah. Dah lah 5G. 5G laju masih ada sekatan kelajuan. Logik tak logik? Kalau ada pun memang logik bang. Kalau ada memang logik. Sebab telco dia tak buat amal jariah. Toke dia nak buat duit bang. Kalau telco ni, perniagaan besar dia, tak boleh buat duit, bankrupt, dia pun mati bunuh diri. Pasal apa? Dia orang pun hutang banyak. Dia orang hutang banyak dekat bank bro. Telco dia orang ni, bos besar ni, kalau bisnes dia satu je, telco, telco ni bankrupt, dia ni lagi teruk daripada kita. Kita ni tak ada hutang, tapi kita tak kaya. Dia kaya, ada hutang. Lepas tu kalau income dia hilang, hutang melambak, memang confirm dia bunuh diri. Jadi korang kena ingat, it's all about the money. Nak buat untung, nak buat duit. Lagi satu, daripada segi kelajuan, bila cakap dah ada sekatan kelajuan 5G, dia adalah satu plan yang internet yang sangat-sangat useless. Betul atau tak? Boleh cakap betul jugalah. Memang useless lah. Kau bagi 5G yang kau kejar-kejarkan 5G sangat buat apa? 4G pun belum stable habis. Kadang-kadang congest, kadang-kadang server busy. Ini dah masuk 5G. Dah lah masuk 5G, disekat lagi kelajuan. Apa yang kau nak sebenarnya? Berbalik kepada apa yang saya cerita tadi, it's all about the money. Nak buat untung, nak buat duit. Kemudian ada yang mempertikaikan, kalau setakat 5G nak sekat kelajuan, apa bezanya kau bagi 4G? Bagi je lah 4G. Buang masa menyemak dekat iklan nak cerita 5G ready, 5G ready. Sebenarnya dia ada kelebihan sedikit lah. Sedikit kelebihan dekat apa-apa plan internet, walaupun ada sekatan kelajuan, tapi dia gunakan rangkaian 5G dan dia support 5G. Ini adalah sangat-sangat berguna dan especially untuk orang-orang yang kaki game. Kaki game. Bukan kaki game yang scam orang tu, menipu orang eh. Tapi gamers. Gamers yang suka main Mobile Legends, yang suka main PUBG. Internet 5G ni, kalau anda tengok dekat mana-mana video, segala video speed test, result speed test, normally ping dia sangat rendah. Ping tu latency lah. Kita panggil latency. Di mana kalau latency ni lagi rendah, lagi bagus. So kalau latency tinggi, dia tak bagus untuk gaming. Tapi untuk segala kegunaan bukan gaming, tak ada masalah. Nak pakai-pakai terus. Tapi gaming kena jaga-jaga. Tengok latency tu serendah yang mungkin. Saya ada try jugalah main game Mobile Legend ni. Latency game Mobile Legend dengan internet 4G yang saya guna sekarang ni, at least dapat lebih kurang 50 hingga ke 80 ms millisecond. Dah cukup-cukup bagus, dah besar-besar rahmat. Tapi manakala untuk 5G pula, saya perhatikan lah result-result 5G ni, saya tak dapat nak test sebab saya duduk dekat kawasan 4G dan jauh sangat line 5G. Jadi saya malas nak kejar sangat 5G ni. Kebanyakan result 5G punya speed test, dia mempunyai ping bawah 50 dan sangat-sangat rendah. Jadi internet yang macam ni, walaupun data sikit ke, data ada sekatan kelajuan ke, dia still berbaloi untuk anda dekat luar sana yang merupakan seorang gamer. Bila cakap gamer-gamer ni, mesti orang cakap, oh gempak ni duduk bandar. Tak juga bang, ada juga gamer duduk kampung. Dan kalau duduk bandar sekalipun, bukan boleh jamin dapat fiber bang. Sebab apa? Dekat satu taman tu kalau ada fiber, ada jumpa punya satu masalah tu. Masalahnya apa? Port penuh, port penuh, pergi TM port penuh, pergi Astro Fiber port penuh, pergi Time port penuh, tak habis-habis port penuh daripada dulu sampai sekarang. Lepas tu orang politik duk sembang membodoh-bodohkan Elon Musk pergi bawa masuk internet, dia bodohkan Anwar Ibrahim pergi beli Starlink. Starlink dah cukup bagus bang, pakai dekat situ berapa ramai nak pakai, pakailah. Tak ada ni istilah macam fiber ni. Fiber memang murah, memang kualiti dia bagus, tapi port penuh tu tak boleh settle daripada dulu sampai sekarang bertahun-tahun. Tempat
tempat saya ni dah mula ada fiber. Tempat yang rumah saya tinggal ni tak ada lah, tapi depan-depan sikit ada. So, tahu tak dulu waktu first time saya dapat tahu fiber dah ada dekat Johor? 10 tahun lepas guys. 10 tahun lepas dia cakap dah masuk Johor ni, dah dekat-dekat dengan saya. Kira saya nak pergi ke tempat tu dalam tempoh lebih kurang 45 minit lah. So 45 minit punya perjalanan, 10 tahun baru sampai kat tempat saya. Bayangkan guys, dia orang lembab buat kerja. Elon Musk laju. Pasal apa? Elon Musk kaya gila, dia bolehlah laju buat kerja. Itu je kot masalahnya. So guys, berbalik kepada 5G, ada tak kelebihan lain, kepentingan lain untuk anda yang berpendapat ada 5G lebih berguna dan setakat ada 4G? Cuba kongsikan pendapat anda yang lain dekat ruangan komen di bawah. Kita belajar sama-sama. Jangan lupa, limited offer masih ada. Dengan RM50 anda dapat 500GB data 6Mbps. Jangan lupa, limited offer masih available sekarang. Korang boleh dapat SIM card yang menggunakan rangkaian Celcom dengan harga RM50, 500GB. Besar gila. Nak lebih detail, terus PM. Check dekat ruangan description dekat bawah. Jangan komen dekat bawah suruh PM. Saya tak boleh PM korang. Korang masuk dekat ruangan description tu, tengok bawah tu ada contact number, PM. Atas urusan jual beli saja. Jangan tanya saya soalan pelik-pelik lah. Kalau nak tanya soalan, baik korang survey, explore channel saya. Banyak jawapan yang saya dah berikan kat situ. Yang tak dapat ni mungkin malas nak tengok je. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.